Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Hai guys, jumpa lagi di channel Nafisa Videla bersama kita. Mio juga bakalan ngajakin Kak Taiga sama Kak Tarasi. Soalnya nggak seru gitu loh guys kalau cuman berdua. Dan kalau lapar pun gak ada yang ngejajanin guys kalau cuman berdua. Soalnya dua-duanya nggak punya uang ya guys ya. Yang punya uang itu cuman Kak Tarasi sama Kak Taiga guys. Ayo. Sepi juga nggak ada yang bisa kita jailin ya guys ya. Kita bakalan ke rumah Kak Taiga dulu guys. Soalnya Kak Tarasi bakalan mau ikut kalau ada Kak Taiga. Begitupun Kak Taiga ya guys ya. Ayo. Cepetan sini tuh. Pakai sepeda yang merah, Mia. Oke, Kak Yuta, aku pakai sepeda yang merah ya. Iya, cepetan dong. Iya, Kak. Gak mau, Mia, pengen yang hijau. Dasar si Mia ini ya, guys ya. Pilih-pilih sepeda. Dasar. Udah deh, set dulu. Ya udah, Mia, kamu pakai yang itu deh. Kak Yuta pakai yang ini. Oke, Kak. Tapi gak bisa, ya ampun. Sabar. Ih, gak bisa, Mia. Udahlah, kamu pakai yang itu aja. Gak usah pilih-pilih sepeda deh. Sama aja kok. Gak bisa. Ya udah cepetan. Isi Mio ini lama ya guys ya. Ya udah kita gendong aja. Pelan-pelan ya Kak Yuta. Iya, ini Kak Yuta pelan-pelan kok. Yuk kita ke rumah Kak Taiga dulu. Kita langsung aja ajak Kak Taiganya. Langsung seret aja Kak. Oke, kita langsung seret aja ya. Turun. Au. Apa nih? Ayo Kak Taiga. Kemana? Yang jelas dulu dong. Jangan langsung berangkat-berangkat aja. Ayolah pokoknya ikut aja. Banyak banget omong sih Kak Taiga ini. Ya, mau kemana ini? Ya ampun. Ayolah sama Kak Tarasi kok. Mau kemana? Kak Taiga yang harusnya nyetir. Ih, Mio, gimana sih? Aduh, guys, bentar. Taiga lagi ya, guys ya. Ada apa sih sebenarnya ini? Yaudah, ya. Little boy. Biar Yuta aja yang nyetir ya. Emangnya kamu bisa? Hah, bahaya. Enggak, lihat aja Yuta bisa kok. Emangnya cuma Kak Taiga sama Kak Tarasi doang yang bisa nyetir. Tapi mobilnya nggak bisa diraikin nih. Gimana dong? Mobilnya menolak. Gak bisa kan? Iya, nggak apa-apa deh. Pakai sepeda aja ya guys ya. Soalnya nggak bisa dipakai mobilnya ya guys. Yang nggak tahu ngebug kali gamenya. Kak Tarasi! Kak Tarasi! Kak Tarasi, ikut yuk. Hah? Mau kemana? Ke istana pasir, Kak. Oh, sama Yuta, Mio, Taiga. Iyalah, ayo, Kak. Oke. Nah, kalian semua. Jangan jalan kaki deh, kasihan ya. Yuk, naik mobil Kak Tarasi aja. Kamu bisa nyetir mobil? Ini bisa dong, masa aku nggak bisa sih? Kalau nggak bisa, namanya bukan Yuta. Gimana sih, ya? Emangnya istana pasir ada di sana ya? Kak Taiga nggak tahu sih. Iyalah. Bukannya di belakang ya? Iya, lupa. Maaf. Yang bener dong, mobil orang ini jangan ditabrak-tabrakin, gimana sih? Maklumi dong, bentar. Aku mau lihat dulu. Nah, ini dia guys. 771-6203-766-1312. Istana Pasir Salsabila Lovely Download. Hati-hati ya. Iya Kak, tenang aja. Yuta bisa kok ya kan Mio. Yuta itu belajar tahu gak sih Kakak? Kak Yuta. Kak Taiga sama Kak Tarasi tahu gak? Gak tahu. Gak mau tahu juga. Kalau Yuta itu udah belajar kursus mobil. Udah lama sebenarnya. Cuman ya Yuta memendam aja gitu loh bakat Yuta ini. Halo ngarang. Wah ini dia. Aduh maaf. Lupa. Tapi gak apa-apa. Gak terbalik kok. Wih bagus kan di sana pasirnya. Iyalah. Orang bukan bikinan kamu kok. Kalau bikinan kamu mah pasti jelek. Kok gitu sih Kak Taiga? Nih, kita ke rumah yang kecil dulu ya, istana pasirnya. Nah, jadi istana pasir yang kecil itu ada kamar, tahu gak sih? Bisa ditidurin. Nah, gitu ya. Abis itu ada ini kulkas. Terus juga ada wastafel, gitu. Nah, ada juga ini WC-nya ya. Oh, iya. Terus?
Terus di sini ada istana pasir yang gede banget. Pasti ini bikinnya lama deh. Iyalah, pasti. Gimana? Ayo kita masuk ya. Anggap aja kayak rumah sendiri. Gimana sih? Jadi di sebelah sini itu ada ruang tamu ya. Pastinya di dalam ruang tamu itu ada satu set ya. Ada meja, ada sofa-sofa buat nonton, ada juga TV-nya ya. Nah, jadi di sini itu tempat biasanya Yuta biasanya Yuta main. Kamu kan baru pertama kali ke sini, kok biasanya sih? Aduh, capek gendong si Mio mulu. Dengerin ya Yuta nyanyi. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Stop, stop. Kenapa? Suaramu itu loh memaksakan. Udah lanjut aja review. Di sini guys ada tempat duduk ya guys ya. Tapi ini udah didudukin sama Kak Yuta sama Kak Tarasi ya. Kalau Kak Tarasi sih nggak apa-apa. Kalau sama Kak Tarasi tuh, kayaknya harus diganti deh kursinya ya. Gitu amat. Lagian ini juga bukan rumah kamu. Emangnya ada yang ngelarang Kak Taiga duduk di sini? Ada, Yuta. Nih guys, jadi di sini juga nih ada tempat masak-masak ya. Nanti Kak Tarasi mau ngeliwat di sini ya guys ya. Masaknya di sini guys. Terus ada kulkas juga buat nyimpen-nyimpen makanan lah ya guys ya. Nyimpen es Yuta juga. Yo, di sini di sebelah sini tuh ada ruangan ya guys ya. Ikut. Ya udah, enggak apa-apa. Di sini tuh ada ruangan ya. Nah, itu adalah kamar. Oh, gitu ya. Iya, tuh ada lemari. Abis itu juga ada ya gitulah ya. Ini ada meja gitu. Terus ada kursi juga, ada kasur pastinya, ada meja rias juga. Ini buat kamar Kak Tarasi deh, Yuta kasih. Kalau kamar Kak Taiga? Nih, kalau kamar Kak Taiga ada di sebelah sini. Sabar ya. Jauh. Lambat banget kamu jalannya. Iya dong, sabar karena jauh. Nah, di sini nih. Ini dia kamar Kak Taiga. Kok kamar Kak Taiga kamar mandi sih? Ya enggak apa-apa. Ada kamarnya awalnya. Bisa tidur di sini. Haha, Kak Taiga kasihan deh. Diam kamu. Mio. Ya. Ayo kita ke atas ya. Ayo kita ke atas. Harusnya Kak Taiga itu bersyukur udah dikasih kamar ya guys ya. Ini mah malah kok kamar mandi. Malah gitu ya guys ya, dasar. Ayo sini 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 sini. Di sebelah sini. Yuta udah kayak pemandu wisata ya. Apa jangan-jangan itu adalah bakat Yuta yang terpendam ya guys ya, menjadi pemandu wisata. Iya, benar banget. Gak apa-apa, yang penting halal. Nah guys, di sini ada lemari lagi ya guys ya. Terus ada meja, ada kursi, ada juga sofa, ada lemari-lemari, ada rak-rak ya, ada kasur juga. Ini adalah kamarnya Yuta ya, sendirian Yuta doang, kamar pribadi ini. Iya iya. Nah terus di sini ada teras ya Kak Taiga ya. Terasnya emang besar banget, jangan iri ya. Dikit teras di sini tuh bisa melihat sunset tuh. Bagus banget sih. Siapa sih yang punya istana pasir segede ini? Hah? Cuma Yuta doang kan? Ini kalau amit-amit nih ya, bukannya ngedoain. Kalau tsunami nih pasti gampang rusak. Soalnya kan dari pasir. Iya, di Sakura nggak bakal ada tsunami sih. Prediksi Yuta sih ya, tapi nggak tahu. Siapa tahu aja ada nanti. Ya semoga aja nggak ada lah. Semoga aja aman-aman aja. Iya deh, iya. Tapi setiap laut tuh pernah tsunami loh. Iya tahu. Ah nggak usah diperjelas deh, udah. Ini udah ya, udah kita review. Terus kemana lagi ya yang belum? Tarasi mana? Oh iya, Kak Tarasi di mana ya guys ya? Aku nggak ngelihat Kak Tarasi loh guys dari tadi. Mungkin Kak Tarasi ada di bawah ya guys ya. Ya kita ke bawah guys. Halo. Tuh Kak Tarasi ada di bawah. Abis ngapain kak? Explore. Oh, ayo kita keluar yuk, kita keluar. Liatin dulu luarnya guys. Jadi penampakan luarnya itu kayak begini ya guys ya. Ada dua guys tuh, itu yang anaknya dan ini yang besarnya ya guys ya. Dan di sini itu sebenarnya ada lantai dua juga guys. Cuman kayak nggak bisa dimasukin gitu lah ya guys ya. Cuman hiasan doang. Oke, sekarang kita bakalan lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya ada apanya ya guys ya? Di bagian belakangnya sih nggak ada apa-apa ya guys. Yuk sekarang kita lihat bagian atasnya. Dan di sini tuh kalian bisa main-main gitu ya guys ya. Cuman kalian harus hati-hati gitu guys kalau main di sini ya guys ya. Nanti jatuh nih kayak begini. Lagi main-main petak umpet atau main panjat-panjatan deh ya gitu, loncat-loncatan. Terus kalian tiba-tiba jatuh gini. Tapi jatuhnya bakalan ke sini sih ya guys ya. Walaupun ke situ tapi bakalan tetap sakit guys. Jadi kalian harus hati-hati ya guys ya. Kalau masih anak-anak mendingan sama orang tua aja guys ke sini, soalnya takut jatuh ya guys ya. Gak ada apa-apa lagi kan guys, sudah ya guys ya. Oke. Oh iya guys, enggak jadi. Yuk.
guys ya bangunannya. Oke, kita like dulu karena bangunannya bagus guys. Oke, oke deh ya guys ya. Sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.